Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan mampu melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya, disehatkan badannya dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, jumpa lagi dengan channel Saung Mang Omod. Kali ini aktivitas Mang Omod sedang melakukan panen trek, teman-teman. Panen trek di kebun Mang Omod ya. Ini untuk yang ke sekian kalinya pengambilan buah. Alhamdulillah masih ada teman-teman. Buahnya belum terlalu habis. Oke, ikuti aktivitas Mang Omod dalam melakukan panen trek. Oke teman-teman, inilah salah satu proses panen kakao klon NCC02. Nah ini buahnya teman-teman, ini Abah Jama yang suka membantu di kebun teman-teman. Nah pola pengunduhannya seperti ini, jadi kita tidak mengupas buah kakao di bawah pohon teman-teman. Jadi kakaonya dimasukin ke dalam karung kemudian diangkut di tempat yang telah disediakan teman-teman. Nah, ini BB01 teman-teman. Buahnya smok-smok bahenol. Montok. Kata Abah Jama montok kayak yang di rumah. Oke teman-teman, berhubung sudah sore, cuman dapat 3 karung yang sudah dikupas. Sisanya ditunda untuk besok, karena ini sudah jam 4. Oke teman-teman, ini adalah 3 contoh dari klon yang ada di kebun Mang Omod. Ini NCC02, kemudian yang ini BB01, dan ini Sulawesi 1. Oke, kita akan coba pecah bagaimana kondisi isinya. Coba Sulawesi 1. Sulawesi 1 dulu kita lihat. Ya, sangat normal ya. Cuman bijinya kecil. Sulawesi 1, kemudian coba dipecah BB01. Oke, ini BB01 ini ya. Coba sekarang 02. Kita coba dipecah. Oh.
isinya teman-teman ya. Ini walaupun terpapar cuman tidak seberapa, tapi rata-rata isinya sangat mulus dan besar. Oke, itu 3 klon teman-teman ya. Demikian dulu aktivitas hari ini di kebun, dan kita akan akhiri karena kita harus pulang. Sementara yang sisanya ini akan kita tunda. Mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.